Okay, ada lagi hasil pemasangan lampu alis, alis mata. Yamaha Hyrox menggunakan alis semplik sama seperti biasa. Kita tes hidupin dulu ini motor. Nah, untuk di belakang ini menggunakan alis semplik juga. Nah, itu kan terlihat. Itu bukan GPA ya. Hanya hasil mudipan saja. Nah, itu kan terlihat. Untuk pemasangan alisnya. Nah, untuk sense kita tes ini sudah diganti tombolnya dengan tombol yang ada tambahan hazard. Ini kita tes sense untuk sebelah kiri dulu. Nah, itu untuk sebelah kiri. Sekarang ke sebelah kanan. Ini kita matikan dulu. Nah, baru kita tekan lagi itu sebelah kanan. Kalau kita langsung setelah sebelah kanan langsung ke sebelah kiri, itu akan menjadi mode hazard. Nah, itu kan terlihat. Nah, ini di bagian depan. Motornya saya posisinya saya balik dulu ya. Nah, untuk terlihat di bagian depan. Alisnya dibikin flip-flop atau nyala bergantian. Ini kita matikan dulu mode hazardnya. Nah, kembali alisnya menjadi normal. Untuk pencahayaan sendiri ini terlihat agak kekuning-kuningan. Maklum, ini menggunakan kamera handphone Cina. Untuk saklar sendiri ini diganti menggunakan saklar Mio yang ada untuk mematikan tombol lampu senja dan lampu utama. Kita tes dulu nyalakan. Nah, itu kan sudah nyala. Sekarang lampu atas. Ini lampu dekat. Ini aksesorisnya simpel saja, tidak terlalu ramai. Oke, baik. Terima kasih. Oh, mantap.